Hai, saya Abang Syuk. Welcome to my channel. Dan hari ini adalah hari ketiga saya di kuarantin. Dan saya ada satu good news. Alhamdulillah, saya dan family saya hasil swab hari itu, kita semua adalah negatif. Dan kini saya sedang menjalani kuarantin untuk menghabiskan sisa-sisa kuarantin saya. Saya kuarantin selama 7 hari dan masih menunggu panggilan daripada pihak PKB sebenarnya. Kalau dia kata sambung, sambunglah. Kalau dia kata perlukan second swab, kita pergi second swab. Buat masa ni tak ada apa-apa panggilan daripada pihak PKB dan kita tunggu saja. Untuk video kali ini, saya akan ceritakan kepada anda apa benda yang wajib ada di rumah anda untuk memantau tahap kesihatan anda di rumah sekiranya anda kuarantin ataupun tak kuarantin pun. Saya rasa benda ni perlu ada di rumah setiap orang. Bagi siapa yang mengenali saya, sudah pasti mereka dah tahu yang saya adalah seorang frontliner, iaitu bertugas di sebuah klinik kesihatan. Saya nak kongsikan kepada anda apa benda peralatan kesihatan yang perlu ada di rumah anda. Kalau anda mampu, boleh beli tiga-tiga, tapi kalau tak mampu, beli satu pun dah memadai. Dan benda ni sebenarnya kira benda basic yang perlu ada di setiap rumah. Item yang pertama ialah termometer. Yang ni bagi saya adalah sangat penting sebab yang ni untuk kita mengukur suhu badan kita, so kita boleh tahu kita demam ataupun tidak. Jadi dekat sini saya ada dua jenis. So jenis yang pertama yang ni adalah infrared untuk forehead, iaitu untuk dahi, dan yang ni adalah untuk telinga dan juga dahi. Yang ni saya beli murah dekat Shopee. Yang ni anda boleh dapatkan dekat Shopee lebih kurang dalam RM14 ke atas ataupun RM20 lebih ke atas anda boleh dapatkan yang ni. Dan juga yang ni adalah infrared thermometer dan dia boleh untuk telinga sekali. Which one yang terbaik? Sebenarnya lebih kurang sama sahaja, tapi biasalah yang ni ada murah sikit, mungkin ada lari dalam berapa point dia punya suhu. Dan yang ni agak mahal, so far saya belum jumpa lagi yang cek telinga yang murah semuanya mahal. Dan this one saya beli 100 lebih, 130 tak silap saya, di farmasi. Dan this one dia cek linga dan dia akurasi dia lebih tepat lagi lah compare dengan yang forehead. This one yang masuk telinga dan juga forehead. This so far saya rasa this one yang lagi tepat lah. Sekarang ni saya tunjukkan untuk yang cek telinga. Yang ni dia ada dua. Kalau saya pasang this one, dia adalah untuk forehead. Kalau saya buka yang ni, kita masukkan telinga untuk cek suhu. Jenis yang saya beli, this one yang, dan juga this one, dia ada indikator sekiranya kalau kita demam, warna dia akan berubah. Warna dia akan berubah pergi warna oranye. Sekiranya anda panas betul, dia akan bertukar jadi warna merah. Dan yang ini, benda yang trending sekarang ni sebenarnya, iaitu pulse oximeter. Benarnya kecil saja, like this. Saya belum buka lagi plastik dia. Yang ini adalah pulse oximeter dan cara penggunaannya ialah kita letak dekat thumb kita like this dan kita on, dan dia akan tunjukkan berapa kita punya degupan jantung dan juga jumlah oksigen di dalam badan kita. Jadi dekat sini dia akan sukat melalui thumb kita. Jadi kita dia ada tulis dekat sini iaitu berapa jumlah oksigen di dalam darah kita dan juga kita punya heart rate. Yang ini kita boleh pantau lah. Nanti saya akan tunjukkan chart, satu chart untuk anda tengok berapa kadar yang normal, berapa kadar yang agak bahaya dan yang kritikal lah. Saya akan tunjukkan selepas ini. Dan untuk this one, yang ni sebenarnya ada banyak jual di Shopee sekarang ni dan yang ni sedang trending sebab salah satu untuk check untuk pesakit COVID, iaitu dia akan check berapa jumlah oksigen di dalam badan dia lah. So mereka akan gunakan item yang lebih kurang sama macam ni, tapi hospital of course dia akan lebih canggih. Dan yang ni menggunakan bateri AAA, so 3A, dia akan gunakan bateri 3A, 2 biji. Dan bila dah letak dekat thumb, kita just tekan run untuk dia checkkan bacaan
berapa kita punya puls dan berapa kita punya oksigen di dalam darah kita. Simple as that. Untuk item yang ketiga, yang ni taklah wajib ada tapi kalau ada itu adalah lebih baik. Ini adalah electronic blood pressure monitor. Yang ni adalah untuk kita monitor kita punya tekanan darah. Yang ni pun saya beli sebab sometimes kalau saya rasa macam pening, saya risau juga takut ada berkaitan dengan blood pressure saya. So saya beli untuk monitor saya sendiri. Dan apa yang best tentang saya punya blood pressure this one, dia menggunakan bateri dan juga USB power. So kalau saya nak pakai, tak semestinya saya kena pasang bateri, saya boleh pakai dia hanya pasang power bank pun boleh. So yang ni yang saya gunakan. Saya akan letak link dekat mana saya beli semua ni dekat bawah, nanti saya akan letak. Yang ni pun dia automatic. So berapa bacaan dia akan terus bagi tahu. Kalau keadaan normal, dia akan bagi tahu normal. Kalau keadaan yang tidak sehat, dia akan bagi tahu semua automatic. Yang ni memang sangat senang untuk digunakan. Cara dia pun ada dia bagi tahu semua dekat sini. Sekian saja video untuk kali ini, dan sekiranya anda tak dapat nak beli tiga-tiga benda ni, bagi saya cukup memadai kalau anda ada satu untuk cek suhu. Sebab yang ni antara yang harga dia pun murah dan juga mudah digunakan, serta kita kena pantau lah, terutamanya dalam kes pandemik ni kita kena pantau suhu, sebab salah satu indikator untuk kes COVID adalah suhu badan tinggi. Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk menekan butang like dan subscribe. Saya Abang Syuk. Goodbye.